Kasus COVID-19 mulai mengalami penambahan. Jajaran kepolisian kembali gencar melakukan operasi justisi protokol kesehatan. Selain itu, polisi juga merazia kendaraan berknalpot brong dan tanpa kelengkapan surat-surat. Seiring dengan mulai masuknya virus corona varian Omikron di Kabupaten Madiun, jajaran kepolisian Polres Madiun kembali gencar melakukan operasi justisi seperti yang dilakukan di wilayah Caruban Mejayan pada Minggu dini hari. Puluhan pengendara dan kendaraan sepeda motor berknalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi ini juga terjaring operasi. Sebanyak 96 pengendara kendaraan sepeda motor yang tidak membawa kelengkapan keselamatan diberikan sanksi tilang oleh petugas. Sementara itu, sebanyak 15 kendaraan tanpa dokumen dan berknalpot bising diamankan sebagai barang bukti. Selain razia knalpot, petugas juga melakukan operasi justisi ketertiban protokol kesehatan. Masih banyak saja warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker saat berkendara dan juga di tempat umum. Mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan penerapan prokes dan penertiban kendaraan bermotor. Harapan kami tentunya adalah masyarakat makin mengerti terkait dengan masih sangat berbahayanya penyebaran virus corona, terutama sudah adanya penyebaran virus corona varian Omikron, dan menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan prokes 5M. Setelah diberikan sanksi tilang, belasan kendaraan yang berknalpot bising serta tidak dilengkapi dokumen kendaraan lengkap kemudian diangkut ke Mapolres Madiun. Pemilik kendaraan wajib mengembalikan motornya sesuai standar dan dilengkapi dengan surat-surat. Tova Pradana, JTV, Madiun.